Kasih saya mula-mula tak kau tahu. Tak aje jumpa atau mesej kali seminggu. Ada kali tu ajak dating, diajak di Bukit Ru. Bukit Ru nak? Benar setapak. Gigi jumpa nenek awak ni belum nenek cucu. Aku pun lagi selalu. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Siapa sejanya tak tinggal lagi. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Siapa sejanya tak tinggal lagi. Apa nak jadi? Kisah aku bermula. Kasih aku mula-mula bunda patah dalam. Aku tak rajin jumpa my message yang nak-nak malam. BBM? Oh. Tak tahu apa. Dia lahir kelas saya. Oh dia tu lah. Bila-bila aku jumpa kejut, suara dia sumpah datang. Penuh-penuh kau pandai. Apa dah jadi? Apa dah jadi? Ada kain kaki nak pakai. Kasih hak nombor dua tak boleh lupa. Oh, okay. Eh, nak dengar kita ni. Cik baru reto. Dengar tak? Dia kata kaku yang tak. Okey, kapu. Okey, kapu. Okey, kapu. Oh, macam sungguh. Iya, iya, iya. Ni, saya tanya benar dengan dia itu. Awalnya yang ni itu jauh. Pada kali itu, saya dengan dia mula tiba. Dan lagi mato. Aje kerja ni dia juga. Aku ni tak lagi sebab tahu dia. Macam ada aksi yang ni. Jalan ngetok lagi. Ano, luyo luyo. Bini oke? Bini oke. Aku tak percaya. Sedih tak cekak tahu. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Apa sejanya tak tinggal lagi. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Apa sejanya tak tinggal lagi. Apa nak jadi? Jadi terima kasih. Nanti aku cerita. Doa ni sebab ni memang dekat je. Kasih saya yang kedua. Budak kalih dua belah. Bicin dah. Oh gitu. Tadi jumpa main mesej cepat dia balas. Oh, budak dua belah mana? Aku pelik juga apa yang dia mesej dia dah. Aku jumpa, aku nak pergi tanya keju, gagal-gagal jari sebelah. Dia malu, dia pun belah. Salah aku. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Sama sekali tak tinggal lagi. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Sama sekali tak tinggal lagi. Apa nak jadi? Bobong, aku tak boleh pelik-pelik. Siap mikir pun mesti, nampak mesti. Okay.
Okey, ni. Gini-gini. Awak ni. Saya minta maaf dulu mula-mula. Saya nak cerita ni. Tapi aku nak mengadu sampai aku. Masa saya cerita. Gini. Gini apa ni? Awak setia tu. Gini. Masa saya alam-hari tadi, saya jumpa seorang yang lagi dulu. Saya merupakan seorang yang suka berhati kepada orang gila. Sini bro, mana perangai saya gitu. Kalau saya pergi mana-mana, saya jumpa orang gila, saya kena dia, saya kena tengok orang gila ke bapak. Kadang-kadang saya lihat air, kadang-kadang jalan gini. Okey, sini. Jadi orang gila ni saya berhati, kadang-kadang PM ada dia orang gila tu ada pada orang yang tak gila. Ada PM gila, ada pada orang yang tak gila. Contoh hari itu di padang lalat, bro, saya jumpa orang gila, orang gila ni jalan selok air, bro. Jadi muda-muda sasang ni, demam aku. Gila. Jadi orang yang gila ni dia malu lah. Ni cerita ni, nasihat ni bukan saja nak gila. Jadi, muda. Bila budak kecil tu, abang gila. Oh, dia jadi kat apa? Dia kata kau lagi. Kata kau gila tu lah. Jadi, orang gila ni pun nyanyi. Terabai gede. Orang gila ni, kalau nak muka kata kat gila. Gila! Gila tu. Okay, jadi contohnya. Okay. Orang gila ni malu. Kalau gila. Siapa gila? Munggila ataupun aku gila? Kita dua-dua suka tunda. Tak ada besok, tak tahu pada mana. Munggila ataupun aku gila? Gila. Jadi, orang gila ni jalan dalam air. Terus dalam air. Jadi, aura itu. Aura. Dia pun jaya. Dia naik. Kau tak tengok hidup aku jalan selok kae. Padahal kamu tak dengar orang lain. Lo tinggal mati no patah je sikap tu ke. Mu tengok hok mana sampo gila sampo ike. Sampo gila, sampo gila ataupun aku gila. Kita dua-dua semua tu dah. Tak ada beza tak tahu mana halal. Mu gila ataupun aku gila. Jadi, orang gila ni lampak. Dia masuk ke lekar. Kalau rasa lapar, aku rasa setiap doa. Masuk dalam kedai, dia masuk oleh sapu. Masuk dalam kedai, dia masuk oleh suku. Baik aku terah, cari makan di pun sapu. Boleh dari kawah, untuk makan rasuah. Kesimpulan dia mudah saya buat. Yang suka memahami orang gila. Jadi gila. Orang gila lebih dahulu kan, saya memang suka memahami orang gila daripada dia. Lagu ni panjang lagi, insyaAllah kita sambung. Masuk PNK Norbert. Hai, terima kasih satu-satu peramak duduk sini. Buat konsep dikit.